Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Karawang, Rel Klinik mendatangi stasiun Kosambi. Selain memberikan berbagai pelayanan kesehatan secara gratis, Rel Klinik juga menyediakan gerbong perpustakaan. Warga pun antusias memanfaatkan layanan ini. Kereta kesehatan atau Rel Klinik milik PT KAI Selasa siang menyambangi stasiun kereta api Kosambi di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Sejumlah tenaga kesehatan dari PT KAI memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada warga yang tinggal di sekitar wilayah stasiun Kosambi. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh warga yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, saya sih alhamdulillah ya, dengan adanya ini saya bisa kebantu. Tadinya kalau mau berobat nggak punya BPJS, alhamdulillah. Pihak PT KAI menyatakan bahwa pelayanan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian sosial PT KAI kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan, ya tujuannya selain itu ya kontribusi kepada masyarakat, termasuk ini memang sementara ini kan masyarakat ada yang memerlukan kan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memang dengan kereta api ini diharapkan bisa menjangkau yang memang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan bermotor dan sebagainya. Rel Klinik tidak hanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis untuk pemeriksaan dokter umum dan spesialis. Pada rangkaian kereta ini juga tersedia gerbong perpustakaan, sehingga warga bisa membaca sambil menunggu antrian pemeriksaan. Tariana, Kabupaten Karawang.